Halo guys, jumpa lagi sama Kreativo. Ini kita akan buat origami kipas berwarna. Ini adalah bentuk yang sudah jadi nantinya. Ini hanya sebagai ornamen ya, jadinya nanti memang tidak bisa dipakai buat berputar. Tapi cukup bagus hasilnya. Yang perlu kita persiapkan nantinya kita akan butuh kertas warna-warni sejumlah 6 buah. Kalau kita mau nambah silahkan. Tapi 6 ini adalah kebutuhan minimalnya. Selanjutnya dari kertas-kertas ini kita akan lipat semuanya seperti ini. Kita lipat jadi dua bagian ke arah diagonalnya. Ini saya pakai kertas sisa. Kalau pakai kertas yang masih bagus tentu juga akan lebih bagus nanti hasilnya. Ukuran bisa pakai ukuran berapapun. Sini saya pakai ini kalau nggak salah 5x5 ya. 6x6. Dari 12 cm saya bagi 2. Biar agak hemat nantinya. Nah seperti ini. Jika sudah dilipat seperti ini maka kita bisa susun sesuai dengan selera penyusunannya. Sebisa mungkin di sini gelap, kasih terang. Kasih gelap warna hijau dulu. Hijaunya terang. Warna biru. Lalu warna merah. Oke. Kita satukan dulu guys ini. Selanjutnya kita akan tusuk dengan menggunakan jarum pentul ya ini ya. Kita ambil salah satu bagian dari sisi yang panjang di sini. Segi-segi sama kaki ya. Kita ambil salah satu bagian di sini saja. Kita akan mulai jadikan satu nantinya. Oke. Kita coba tusuk seperti ini dulu. Ini hanya buat menandai. Nah, kalau sudah kita bisa buka lagi dan tusuk pada tanda yang sudah dibuat sebelumnya. Ini biar sama ya. Ini agak hati-hati. Jarumnya tajam. Nah, seperti itu. Agak susah nih. Oke, pelan-pelan saja. Oke, 4 masuk. Ini yang kelima ini ya. Dan yang keenam, guys. Nah, setelah jadi, kita bisa kumpulkan seperti ini. Kita akan lipat dan tusuk ke bagian sini ya. Jadi untuk caranya bisa seperti ini. Langsung saja kita ambil satu persatu ya. Satu bagian per satu bagian. Usahakan ada di tengah-tengahnya. Tidak perlu terlalu presisi. Nah, nanti bisa kita atur lagi. Kita tusukkan seperti ini ya. Sudah kita sisihkan dulu ke atas. Kita ambil bagian bawahnya lagi. Terus seperti ini sampai habis. Sekali lagi ini untuk ornamen. Jadi bukan kipas yang bisa berputar. Meskipun sebenarnya ini bisa. Tapi karena dia tidak ada istilahnya penguncinya, jadi tidak akan kuat. Selanjutnya kita akan ambil ini, sedotan. Kita tusukkan ke sedotannya. Oke, seperti itu. Lalu kita akan mulai. Kita ambil bagian pertama. Bagian pertama ini kita gunting sedikit saja sini. Agak dalam ya. Kira-kira setengahnya. Bagian pertama aja yang kita gunting. Saya di sini kita mulai pasang, mulai atur lah ini. Nah, kenapa kita gunting tadi? Karena kita akan masukkan di sini. Bagian bawah kita masukkan. Nah, seperti ini, guys. Jadi seperti tidak ada celah nanti antara kipas satu dan kipas lainnya. Mata kipas satu dan mata kipas lainnya. Oke. Kita bisa tekankan seperti ini. Lalu kita rapikan satu persatu. Sesuai dengan selera nanti. Nah.
Serapi mungkin ya, kalau bisa. Kalau bisa ininya sesuai antara satu kipas dengan kipas lainnya. Nah, seperti ini. Jadi origami prakarya kita sudah jadi kipas yang sangat cantik. Kipas warna-warni. Jangan lupa like dan share jika suka, dan silakan tunggu update dari Kreativo selanjutnya, guys.